tumpah duluan. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti pakai minyak baru lagi ya, dong. Ini pakai minyak ini. Ya. Cuma saya agak paro nih Bu sama ya, api besar. Nggak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa. Lagi bikin apa ya Bu? Mau bikin cilok. Cilok? Ya. Wah, boleh saya lihat Bu? Boleh. Ya. Oh, nah ini Ibu jualan cilok setiap hari? Iya. Terus kalau dalam sehari bikinnya berapa Bu? Paling 50 sih, 50. Terus biasanya kejualnya berapa? Gak banyak sih kejualnya, paling cuma 30. Oh, terus yang 20-nya lagi? Kadang dimakan. Dimakan buat sendiri ya? Iya. Bu, berarti ini Ibu jualannya kayak gimana, apa datang ke rumah-rumah atau gimana? Enggak, dari warung punya orang. Warung punya orang. Iya. Terus ibu yang bawa? Enggak, anak saya. Oh, anaknya yang ini? Iya, itu yang suka jualan. Iya. Namanya siapa? Rival. Halo, Rival. Iya. Berarti dalam sehari kalau misalnya kejualnya 30, 60 ribu ya? Iya. Dan itu dibeliin bahan-bahannya lagi iya, juga? Iya, dibeliin. Buat modalnya lagi. Nih, sekarang kalau ini yang udah digoreng nih, Bu? Belum itu. Belum. Baru direbus itu. Baru direbus. Iya. Ini yang masih mentahnya iya. Ya? Oh, berarti itu, direbus itu terus buat digoreng. Oh, buat yang digorengnya. Iya. Oh, iya. Oh, gini. Abis ini mau ngapain nih, Bu? Mau jualan itu, mau jual cilok. Oh, mau jualan cilok. Tapi iya. Kan mesti digoreng dulu ya? Iya, digoreng dulu. Ya udah, Bu, saya bantuin goreng boleh enggak? Iya, boleh. Oh, boleh. Yeay. Boleh. Enggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, enggak apa-apa. Beres-beres dulu. Oh iya. Ya. Hati-hati, Mas. Ya, berarti ini diangkat dulu ya. Iya, diangkat. Diangkat. Terus bawa ini. Nah, itu. Oh, gorengnya masih pakai kayu ya, Bu? Iya, pakai kayu. Itu minyaknya udah tumpah. Barusan. Oh, ya berarti tadinya harus ganti. Mau goreng, udah tumpah duluan. Oh, ya enggak apa-apa. Berarti pakai minyak baru lagi ya. Dong. Ini pakai minyak ini. Ya. Cuma saya agak paro nih Bu sama ya, api besar. Enggak apa-apa ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Pak, pernah enggak sehari enggak makan sama sekali? Iya. Yang penting mah anak istri saya, biar anak saya makan aja dulu gitu. Kadang-kadang saya seharian gak makan gitu, nunggu orderan pasir dulu gitu. Yang penting anak istri saya, karena saya kerja itu buat anak istri saya gitu, Pak. Dalam waktu seminggu, Bapak pernah gak makan? Pernah, iya. Untung aja gitu ada tetangga yang baik di sana, ada yang ngasih gitu. Karena pasirnya susah, itu dari mana penghasilannya? Anak-anak gimana jajannya, Pak? Jarang jajan, berangkat sekolah jalan kaki. Terus anak-anak gimana itu sehari-harinya, Pak? Iya gitu, saya juga bukannya nggak kasihan sama anak-anak gitu, nggak penghasilannya begini, Pak, gitu. Sehari-harinya. Istri juga ikutan puasa tuh, Pak? Iya. Tuh, alhamdulillah, banyak nih. Iya. Tuh, di sini. Tadi di sini ada tadi. Bu, di sini kan panas banget, Ibu. Iya, panas. Kalau tiap hari juga. Oh. Iya. Berarti Ibu kalau sambil goreng gini harus tahan panasnya dong, iya. Bu. Iya. Sampai gerah. Terus kan nih asapnya juga lumayan nih. Emang. Nah, ya boleh deh, Bu, segitu dulu kali ya. Iya. Ya. Nah. Nih saya taruh di sini ya, Bu. Iya. Gak ada air susah di sini, Neng. Gak ada air, Bu, di iya. Sini. Airnya mandi juga suka ke bawah. Hah, ke bawah mana? Ke kali. Ke kali? Iya. Loh, berarti... Kadang suka numpang di rumah orang. Bu, berarti gak punya kamar mandi gak dong? Gak ada. Ke kalinya itu jauh gak, Bu, kalau dari rumah? Ke bawah. Ya, ya Allah, panas banget. Panas. Aduh, panas iya, banget Neng. Ini. Setiap hari juga panas. Mm-mm, tapi... Kan ini yang jualan kan juga yang keliling anak ibu, ya. Ibu kan bantuin. Dari pendapatannya Pak Damiri aja nggak cukup dong, Bu, buat kehidupan sehari-hari. Anak sekolah juga belum kebayar itunya SPP apa. Ibu ikhlas kan buat bantuin? Ikhlas. Ya, seperti sekarang harus berjuang, ya. Sambil dagang juga. Ya. Astagfirullahaladzim, ini panas banget. Panas, Bu. Tiap hari juga begini. Tiap hari, Bu, harus nahan panas ya. Kayak gini, Bu. Saya aja sebentar aja nggak kuat loh, Bu, kayak ya. Gini. Ini emang
sering kemasukan binatang kayak gini, Bu. Bebek, terus ayam kayak gini ke dapurnya. Aduh, terus kalau digoreng gini gimana dong, Bu? Harus ngeluarin dong berarti. Allah. Tumpah. Ya, ini tumpah gimana dong? Ini bebek. Bebeknya malah masuk. Iya. Biasanya nih, Bu, kalau masak buat keluarga tuh masak apa aja sih, Bu? Iya, masak nasi lah. Nasi. Iya. Terus lauknya? Lauknya ya seadanya aja, lauknya mah. Kayak apa? Kayak tempe. Iya, atau nyayur apa, sawi hijau apa. Yang bisa yang dibikin. Iya, yang bisa dibikin sama ibu. Kalau kayak goreng-goreng ayam gitu pernah nggak, Bu? Belum pernah. Goreng ayam juga pengen juga anak-anak gimana atau Neng. Bapaknya juga cari uangnya. Cuman segitu nggak cukup. Makanya anak-anak suka ngeluh. Makan gini lagi apa ya, Bu? Ayam masuk tuh. Iya, emang ayam terus. Iya. Ayam. Keluar. Terus ayam teh. Ih. Hei, itu anak-anaknya. Jemput. Aduh, ada ibu. Ibu nggak kena kan? Enggak. Enggak kena kan, Bu? Enggak. Aduh. Bu, kayaknya harus diangkat aja deh itu. Ya, diangkat. Diangkat aja ya, Bu, ya. Abis itu. Diangkat. Coba dimatiin. Ini. Iya. Hati-hati, Bu. Aduh, Bu, emang apinya, iya yang tadi meledak itu loh, Bu. Iya. Ibu duduk sini dulu deh, Bu, sama saya, Bu. Saya ngeri nanti kena lagi. Itu biasanya masih basah ya kayunya ya, Bu. Iya, basah. Ya ampun, sering nggak sih, Bu? Kayak sering. Meledak. Keluar, Pak! Pak, keluar, Pak! Bukan ini, cuma tali plastik, kan ular, iya. Astagfirullah. Bapak sih tadi ngomong ada ular, saya kira ini di kaki ada ular. Ada aja. Bapak udah berhenti sih kerja beginian, Pak. Takut, Pak. Aduh, sini, Pak. Ya. Saya bawain. Tekan lagi. Aduh, ya Allah ini bulat amat. Aduh. Hati-hati. Bapak beneran ini mah. Ya, hati-hati ya. Sok, tenang, Pak. Aduh. Enggak apa-apa. Kram, Pak. Enakan ya? Saya tunggu di atas ya, Pak, ya? Iya. Aduh. Ini aduh punten, Pak, itu tumpah lagi, Pak. Ya, hati-hati ya. Aduh. Awas, Pak, hati-hati ya. Pelan-pelan ya. Ah, ini ya yang sakitnya ya. Udah, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Makasih. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya. Silakan kerja lagi. Saya tunggu di atas ya, Pak. Iya. Pak, ini kalau udah selesai begini kan udah diangkut ke atas. Ya. Terus diapain lagi? Biasanya, langsung ada yang ngambil beli atau gimana? Enggak, biasanya dikarungin dulu. Dibawa ke atas. Udah ke atas baru ada yang beli gitu. Oh, pantas Bapak cuma dapat uang 10.000. Ini ada 4-5 orang. Ini udah enakan nih kayaknya nih. Tuh, enakan ya? Darahnya udah turun. Ya. Tadi pucet banget. Saya bantuin lagi, Pak. Iya. Saya kuat masih. Coba saya minjem, Kang. Gimana caranya? Gimana, Kang, caranya? Ini rapiin dulu. Oh, dirapi-rapiin. Ya. Naikin ke atas. Rapiin. Oh. Biar yang besarnya agak turun ke bawah. Oh.